Pemirsa, Satreskrim Polresta Jambi kembali menangkap 4 pelaku judi online. Pelaku ditangkap saat sedang bermain judi online. Sebanyak 4 pelaku judi online kembali ditangkap tim Macan Satreskrim Polresta Jambi. Pelaku diamankan di warung internet Kalista, Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi pada Selasa 23 Agustus 2022 saat tengah asyik bermain judi online. Kasat Reskrim Polresta Jambi, Kompol Afrito Marbaro mengatakan, satu di antara pelaku yang diamankan ialah operator warnet berinisial MR. Dan tiga lainnya merupakan pemain judi online yakni AN, BL, dan MP. Beberapa situs yang diketahui dimainkan oleh para pelaku diantaranya Kiki Slot, Sikar 88, dan Game 188. Selain tersangka, polisi turut mengamankan 6 unit CPU dan 5 unit monitor dan 4 unit keyboard. Kompol Afrito menegaskan bahwa pemberantasan pemain judi ini merupakan komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, sehingga seluruh aktivitas judi online maupun judi darat lainnya dapat diberantas. Sudah ada 4 orang yang berhasil kita amankan berdasar dari lihat di belakang saya. Adapun modus permainannya yaitu menggunakan mengakses situs online perjudian dan mengambil keuntungan dari kasus perjudian tersebut. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.